Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi cara menambahkan ukuran kertas F4 di printer Epson. Pertama, masuk ke menu Device and Printing. Di klik logo Windows jika menggunakan Windows 7. Lalu pilih Device and Printer. Jika menggunakan Windows 8 ke atas, bisa diketik saja di menu pencarian Device, maka akan muncul Device and Printer. Selanjutnya, klik kanan pada bagian Printer, lalu pilih Printing and Preference. Pada bagian Document Size, pilih User Definite. Pertama, buat pada bagian nama, karena kita akan membuat F4, maka buat saja F4 atau bisa menggunakan nama yang lain. Lalu, masukkan ukuran kertas F4, kalau tidak salah 8,5 x 13 inci. Lalu, pilih Save. Maka, pada dokumen size akan terdapat penambahan kertas yaitu dengan ukuran F4. Kelebihan menggunakan cara ini adalah ketika kita ingin mengeprint dokumen seperti di Microsoft Word ataupun di Excel, ukuran kertas F4 ini akan langsung tampil di dokumen size. Jadi, kita tidak perlu lagi menambahkan ukuran kertas baru di Microsoft Word ataupun di Excel. Semoga bermanfaat. Jangan lupa support kami untuk membuat video tutorial lainnya dengan cara klik tombol like dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih.